Nama saya Haja Yanti Mala, pekerjaan usaha saya usaha pempek Rizki, kerupuk kemplang Rizki. Saya merintisnya mulai tahun 98, coba-coba sedikit-sedikit, dari mulai 10 kilo, 10 kilo satu minggu, setengah bulan. Sudah itu bisa maju, udah maju, terus saya bikin terus. Udah, kayak itu kita pasarin ke pasar. Udah laku, dibeli, dijual, maju. Pas kita dipindahin ke Jambi. Jambi, sini sudah susah. Anak-anak kan sekolah. Akhirnya bikin di Jambi. Di Jambi kita beli ikan kan nggak ada yang sudah diiser. Belum ada yang dikupas. Jadi kita beli ikan yang sudah masih segar. Kita kupas sendiri, giling sendiri. Bikin juga sendiri, jadi prosesnya satu minggu. Dari mulai ikan mentah sampai proses jadi kerupuk. Alhamdulillah Bu, waktu itu maju, pas mau ngingkat lagi maju, kita dipindahin lagi ke Palembang. Nah, terus proses, ada yang beli, datang, beli yang di Depok, beli satu kuintal 100 kilo cash ya Bu, beli. Alhamdulillah di situ kami bisa meningkat penjualan. Alhamdulillah penjualan. Akhirnya kami masuk Ipermat. Ipermat waktu itu maju, mending lah. Alhamdulillah boleh kata ke tidak banyak, tidak terlalu banyak, tapi maju. Ipermat waktu itu minta tahun 2012 dia minta, Pak bisa enggak kami ngisi apa mat? Insya Allah bisa. Waktu itu dia minta izin halal. Kami jadi halal itu banyak prosesnya Bu. Jadi kita bikin halal. Alhamdulillah Bu, 2 bulan selesai halal itu bisa keluar. Nah keluar halal tadi, terus masuk kami ke apa mat mulai 2012 akhir. Setelah kami sudah masuk apa mat, penyuluh datang. Penyuluh datang, itulah prosesnya. Sudah mulai datang, mengetahui. Nah, di situ kami baru didampingi oleh penyuluh. Selama ini kan kita sendiri yang kerja mau nak ke mana, ke pedustrian, ke halal. Nah, sejak ada penyuluhan, ya itulah dia langsung dibina oleh dari kota, dari apa namanya itu, provinsi. Ya Pak Roni semua itu. Nama saya Roni Abriansa, pekerjaan penyuluh perikanan bantu di Kota Palembang, khususnya di wilayah binaan Kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kecamatan Pelaju. Saya menjadi penyuluh dari tahun 2010, tapi kalau untuk di tempat sini, Poklasar Pempek Rizki, saya baru bisa bertemu dengan owner itu tahun 2012. Kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan di sini sudah banyak, diantaranya ya kita melakukan pembinaan, kemudian pendampingan, pengikutsertaan dalam hal promosi produk, kemudian juga poklasarnya juga kita ikut sertakan pelatihan-pelatihan, pameran tingkat nasional maupun regional. Kami membuat pola yang mana tadinya pengolahan itu memakai alat terbuat kurang lebih dari kayu ya, dari kayu. Tapi kalau sekarang sudah berubah menjadi stainless semua. Dan prinsip-prinsip itu yang dipakai untuk sekarang untuk SNI. Jadi Poklasar Pempek Rizki dan Kerupuk Kemplang Rizki ini sudah ber-SNI. Saya kesini biasanya seminggu sekali atau sebulan 4 kali. Kalau untuk rutinnya ya 1 bulan itu kita melakukan pertemuan. Tapi sebelum melakukan pertemuan rutin itu ya saya berkunjung untuk memantau usaha, perkembangan usaha. Kebetulan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kota Palembang. Dalam hal ini untuk wilayah Kota Palembang yang membidangi. Jadi ada Kota Palembang mendapatkan dana intensif daerah.
Di situ ada bantuan untuk UMKM perikanan. Nah, Ibu Hajayanti Mala atau owner Pempek Rizki ini sendiri kemarin ada kerusakan dalam hal freezer. Makanya kami mengajukan ke Dinas Kota untuk bantuan freezer tersebut untuk mengatasi penyimpanan bahan baku. Kalau mau beli ya karena corona ini jadi keuangannya disesuaikan. Mudah-mudahan dengan bantuan ya kami bisa memproduksi Pempek Rizki. Kita sekarang juga berbasis online seperti Gojek, Grab, kemudian Tokopedia. Kita pasarkan juga seperti itu. Jadi karena memang eranya online, kami juga memasarkan produk secara online. Karena di tengah pandemi juga kebanyakan kan penjualan produk online, jadi ya kami melakukan penjualan berbasis online juga. Prinsip-prinsip yang kami terapkan adalah prinsip standar yang diterapkan oleh kementerian, diantaranya harus higienis, sanitasinya harus sanitasi dan higienisnya harus terjamin, kemudian bahan baku datangnya dari mana, disimpan berapa lama. Kalau kita sebut itu sistem rantai dingin, nah itu kita pantau sistem rantai dinginnya, jangan sampai bahan baku itu mengalami pembusukan ataupun mengalami kerusakan. Yang jelas pada prinsipnya produk yang dikeluarkan untuk masyarakat harus berupa prinsipnya keamanan pangan. Jadi masyarakat yang makan juga bisa terjamin keamanan pangannya. Kan kalau sudah ada penyuluh kan dia datang, dia mempelatih kita kan, oh ini Bu, ini tidak kurang bagus. Oh ini yang harus dikerjakan, ini harus dibenahi. Jadi kami itu mendapat ilmu itu dari segi penyuluh. Pamannya ada yang mau datang, mau yang menunjuk ilmu. Jadi kan kita sangat dibutuhkan penyuluh itu. Kalau tidak ada penyuluh, kita mungkin tidak akan sampai ini Bu. Alhamdulillah kita sudah bisa mandiri, sudah bagus. Bisa sekarang ini tempat pengunjungan. Biar rumahnya buruk, tapi tempat pembelajaran untuk umpamai ada yang mau SKP. Oh, sini boleh lihat di rumah Rizki. Walaupun kita rumah kita sederhana. Kan kita sudah ekspor ke Singapura, sudah 3 kali. Kiriman 1 kali waktu itu November, 138 kilo. Bulan April kita 160 kilo, bulan Agustus tadi 200 kilo. Kalau pempek ini kitanya kalau untuk menjual lagi ke Jakarta, ke Depok, ke Lampung, itu untuk yang jual. Tapi kalau kita pengiriman ya sampai ke Semarang, sampai ke Bali, sampai ke Surabaya, pameran juga sampai ke Surabaya, Semarang. Kita kalau sukses ini Bu, kita mau tekun, tegar, sabar, dan yakin pada Allah. Kalau kita untuk rumahan ini Bu, sebenarnya kalau kita mau bangkit untuk berusaha, kita harus kerja sendiri dulu. Jangan istilah mengupah orang, mengupah diri kita sendiri dulu. Setelah kita mengupah diri kita sendiri, nanti kita sudah maju, kita baru mengupah orang. Biar upah itu, biar kita bisa untuk biaya hidup kita. Jadi kita keuntungan kita biar menambah modal. Dan kita itu bisa, hidup itu harus mandiri. Jangan tergantung dengan bantuan. Ya dibantu, alhamdulillah. Kalau kita tidak dibantu, kita harus berdiri sendiri. Harus yakin, insya Allah kita sabar, Allah yang membantu. Itu, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan penyuluh Pak Roni. Insya Allah, Allah yang bisa membalas budi kerja dia. Bu, kalau kami tidak bisa Bu, mengucapkan terima kasih, jadi minta bantuan sama Allah lah. Yang bisa untuk dia
mengucapkan terima kasih itu, Bu. Insya Allah.